dah satu jalan cerita. Ya, masih lagi sama kami dalam Malacap. Terus hantar hashtag meletop anda untuk dapat mark dan t-shirt Akim and the Magistrate. Di dan studio sekarang ni, kita bersama dengan Hisha Hamid dan juga Amira Onut. Apa bomba? I love you. I love you too, sayang. Tak payah berlakon sini. Dah memang dah. Dia memang betul-betul abang bomba tau masalahnya. Sebab tu pakai ni. Bomba ni kira real life superhero tau. Betul. Habis masa you kerja bomba dekat Singapura dulu for how long? 6 years? 8 years. 8 years. So bila... Berapa banyak rumah yang dah terbakar sepanjang awak jadi bomba? Saya tak keep track tapi banyak jugalah. Banyak juga. Bila dapat watak sebagai bomba, apa bezanya? Maksudnya ada benda yang diorang tak buat complete sebagai bomba ke? Apa yang you macam alter on set? Okay. Nak katakan kalau dari in terms of procedure, peralatan, everything, dia lebih kurang. Ya, sama. Okay. Cuma yang... beza dia bila Isyam turun sliding pole tu dengan orang lain turun ada beza sikit. Siapa yang follow cerita tu boleh nampak ah. Okey, jom kita tengok Isyam joget menari pole. Kau jadi pole dia. Aku jadi pole. Cepat. Aku jadi pole lah. Kau main jadi pole. Kita tak nak goda Hajar. Tergugat pula lah nanti. Tak, I macam terkejut. I terkejut tengok cara dia orang say hi. Mungkin korang nak share dengan public macam mana korang peluk tadi. Itu kita punya secret hug. Kita punya secret hug. Kita orang best friend. Saya dulu dia bomba tau. Saya hampir jadi bomba. Okey, dah ditayangkan 6 episod ya? Malam ni episod ke-6. Berapa macam mana so far orang punya kegilaan? Amira, macam mana? Macam mana? Saya sambutan alhamdulillah so far hari-hari trending abang. Alhamdulillah. Sejauh ni setiap hari yang ditayangkan dia trending lah. Trending setiap hari. Okeylah, alhamdulillah. Thank you sebab. Terima kasih kepada anda semua sebab memang kita pun tak expect sambutan yang sangat memberangsangkan. So, thank you so much to all of you lah yang kat luar tu. Sebenarnya mereka tak habis lagi syuting ni tau. Belum. Ni kejap lagi ni Amira balik set tau pasal ada rumah terbakar kan. Amira kena bakar rumah tu. Itu bomba kena datang. Siapa lagi ahli bomba dalam cerita? Kita ada Fikri bakar yang berlakon jadi bomba Isyam dengan Fikri lah. Yang lain tu semua memang bomba betul. Termasuk Isyam lah yang ada experience. So memang orang kata walaupun benda ni lakonan tapi hazard dia is real tau. Contohnya macam 2 minggu lepas malam raya haji kita orang buat scene terbakar. So ada sedikit kemalangan and one of our crew tangan dia terbakar sampai ni. Memang injured. So macam orang kata ni lakonan tapi hazards dia are real. So memang benda-benda yang kita lakukan semua benda yang betul tak ada. Okey, kita nak tanya Amira. Tak, patut Black kena berlakon tau ni. Ni merupakan lakonan kedua Amira eh? Betul. Sebelum ni saya ada terlibat dengan sitcom Sepatu. Tapi yang kali ni yang saya rasa betul-betul lebih mencabar. Sangat mencabar. So ada macam mana? Cerita. Macam mana? Okay, sebab saya tak pernah ada scene yang macam ni. Lily ni dia banyak emosi dia tau. Dia lebih kepada sedih sebab bomba ni tak nak layan dia mula. So kau Lily bukan ni, sedih, kau perasan. Lebih kurang lah. Betul. Kau perasan. Budak sekolah kot. Sekarang bomba nak jalan. Nak jalan pula. Nak layan. Budak sekolah, hati kecil, muka macam ni pula bomba. Tak layan sikit je macam... hati macam remuk kan. So benda-benda tu lah yang saya rasa mula-mula tu saya macam susah nak buat lah. Sebab dia banyak scene nangis. Saya pula jenis bukan... Siapa yang nangis? Saya lah tahu kan dia. So benda-benda tu yang saya rasa sangat mencabar. Tapi at least benda yang baru untuk saya belajar lah. Tapi berjaya lah juga. Macam bila awak menghadapi scene nangis tu, apa yang awak fikirkan untuk mengeluarkan air mata? Apa yang saya fikir? Saya pun tak menentulah. Kadang-kadang ada benda yang macam saya duduk jauh dengan family. Mungkin itu antara faktor-faktor dia kan. So okay. Dan Abang Bomba sangat helpful. So mungkin ada benda-benda yang saya tak faham, saya kurang ke. Dia akan... Adik macam ni. So, tak, walaupun dia baru tapi keinginan dia, kemahuan dia untuk improve diri dia sangat kuat sih. So walaupun siapa yang follow cerita ni boleh nampak peningkatan dalam episod lakonan dia daripada episod ke episod. Serius, ni bukan nak propa ke apa tapi memang betul. So maknanya lakonan yang terbaik dekat episod akhir lah. Sebab dia... sebab dia peningkatan daripada episod pertama sampai habis. Bagi Chan lah. Dia ni memang natural, pandai berlakon. Saya memang kenal dia daripada kecil.
Okey okey dah korang. Okay, sekarang kita nak minta korang berdua promote kepada mereka semua untuk tengok, jangan lepaskan setiap episod sampai episod ke-16. Yes. Okey, kepada semua di luar sana, jangan lupa untuk saksikan Abang Bomba I Love You setiap hari Isnin hingga Khamis jam 10 malam di Astoria dan Ria HD. Yes. Jangan lupa untuk terus saksikan sebab kita ada lagi 2 je minggu lagi. Lagi 3 minggu. Lepas tu ada scene tu yang Amira betul-betul nak try Abang Bomba, dia bakar diri dia sendiri. So kena tengoklah tu. Betul. Okay, alright, terima kasih Isham, Amira.